Untuk memastikan sopir angkutan mudik lebaran sehat dan bebas dari pengaruh narkoba, Pemkab Kebumen melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin bagi pengemudi dan awak bus. Pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di terminal bus tipe A Kebumen dilaksanakan selama 3 hari dari 27 hingga 29 April 2022. Dalam pemeriksaan ini, para sopir wajib menjalani pemeriksaan kesehatan meliputi narkotika, gula darah, dan pengecekan tekanan darah. Kepala Bidang Keselamatan Transportasi dan Pengembangan Modal Disperkimhub Kebumen, Yohanes Agung Pamuji menjelaskan, pemeriksaan kesehatan bagi para supir dan awak bus adalah sarana untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi para penumpang mudik. Terkait dengan pemeriksaan kesehatan, ini adalah merupakan syarat wajib. Ini berdasarkan surat edaran juga dari Kementerian Perhubungan, yang mana kegiatan ramcek ini wajib untuk dilaksanakan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.